hari ini yaitu program pengembangan produk unggulan daerah yang disingkat dengan PPPPUD di CP Timan Agung, Klating Tabanan, mengundang kelompok ternak di Sangketan dan Timan Iyang yang juga mendapatkan dana PKW, program perhutanan wilayah, untuk belajar berlatih mengolah limbah pertanian dan limbah peternakan menjadi pakan dan menjadi pakan ternak sapi dan menjadi pupuk bioorganik menggunakan mikroba lokal hasil penelitian atau hasil penelitian dari dosen salah satu dosen fakultas peternakan diaplikasikan ke semua peternakan di seluruh Bali dan juga nasional. Jadi kedua kelompok ini belajar mengolah limbah ternak dan sekaligus studi banding. Bagaimana caranya memulai berusaha untuk menjual atau mengolah limbah menjadi pupuk dan bisa dipasarkan. Dan intinya tidak saja limbah 100% diolah, tetapi gimana cara mengemas biar limbah itu cepat jadi pupuk dengan bahan-bahan pakan lainnya seperti yang ada di Timan Agung. Dan dalam membuat pupuk, CP Timan Agung setelah dibina oleh PPPUD dari UNUD, Tim Udayana, dia tidak hanya membuat pupuk untuk tanaman keras, tetapi dia juga membuat media yang diperlukan pada saat COVID-19 ini. Jadi, kalau kita olah, yang saya sih memperhatikan, sekedar itu salah, ini olah itu nanti. Ya, selama kita mulai bergabung, pada awalnya kita masih banyak tanya-tanya karena bukti di lapangan belum kita bisa rasakan. Nah, setelah kita bergabung, dikasih saran, dalam waktu 2 minggu kita sudah paham, makanya kita apa yang disarankan sama BPPUD, kita praktekkan. Karena konsepnya kita petani belumlah mengerti sebenarnya apa itu teknologi. Nah, tim dari PPUD ini membawa teknologi yang diberikan kepada kita. Nah, kita serap sedemikian rupa dengan sangat bijak dan kita kombinasikan dengan kemampuan kita sehingga kita bisa mengembangkan, mengimprove lagi menjadi produk-produk unggulan. Nah, dalam perjalanannya tahun pertama kita sudah bisa membuat probiotik cair dan menjualnya, biopestisida. Nah, selanjutnya kita kemarin diajarkan untuk bikin pupuk hayati dan sudah mulai terjual. Dan konsep-konsep itu, perbedaan antara pupuk hayati, media tanam, pupuk organik itu atau kompos sudah jelas kita pahami. Dengan adanya pelatihan ini, di mana limbah-limbah daripada ternak yang dulunya mungkin bertebaran, tidak digunakan, dengan adanya pelatihan seperti ini sehingga bisa memanfaatkan baik itu limbah padat maupun cair untuk dikembalikan kepada tanaman sebagai penghasilan utama petani di desa kami. Harapan saya setelah terjadinya latihan ini, kelompok-kelompok ternak di wilayah Tiang itu mampu membuat pupuk ataupun membuat bakteri fermentasi ini seperti itu.